Meski selama ini Ayu Ting Ting selalu menghindar dari Angie sejak keduanya resmi pisah rumah dan perang dingin, kabarnya di sidang mediasi Ayu dan Angie, pasangan ini akan bertemu kembali. Hal ini tentu akan menjadi momen cukup menegangkan bagi Ayu yang sudah beberapa bulan tidak bertemu pria yang pernah begitu ia cintai. Kabarnya, lantaran tidak ingin bertemu Angie, Ayu akan meminta tidak dilakukannya mediasi bagi dirinya dan Angie. Mengenai mediasi, itu ada prosesnya. Nanti ketika panggilan pertama sidang itu ada dikasih kesempatan para pihak untuk melakukan mediasi. Di situlah proses kita. Selain tidak mau melakukan sidang mediasi di mana Ayu akan bertemu Angie, pedangdut satu ini juga tidak meminta harta gorogini dari sang suami. Ibu satu anak ini hanya meminta perceraian dari Angie dan hak asuh anak jatuh kepada dirinya secara penuh. Ayu tidak mempermasalahkan harta gorogini, Ayu tidak menuntut untuk dinafkahi, Ayu hanya minta perceraian itu sendiri dan hak asuh anak jatuh pada dirinya. Emangnya dagang untung rugi.